Seorang wanita dan seorang kanak-kanak perempuan ditemui mati dalam keadaan terikat pada bahagian perut di tepi pantai di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Pertanian Anwar Omar berkata, mayat wanita berusia dalam lingkungan 30-an dan kanak-kanak berusia kira-kira 4 tahun dipercayai anak wanita itu ditemui 6 petang semalam. Mereka didapati terikat antara satu sama lain dengan tali rafia pada bahagian perut kedua-dua mangsa. Tiada pengenalan diri ditemui dan identiti mereka masih belum dikenal pasti. Mayat dibawa ke Hospital Balik Pulau HBP untuk bedah siasat. Orang ramai yang kehilangan anggota keluarga atau rakan diminta tampil di Balai Polis Berhampiran atau HBP bagi membuat pengecaman dan membantu siasatan.